Alina mengatakan kepada Dafri bahwa saat ini ia benar-benar merasa menjadi wanita yang benar-benar sangat paling bahagia di dunia. Namun, Dafri saat ini mulai berpikir ya guys, apakah ia tega mematahkan kebahagiaan Alina? Jika pada akhirnya, Alina mengetahui bahwa ternyata calon suaminya ini sebenarnya telah menikah dengan perempuan lain. Dafri benar-benar tidak membayangkan, jika hal itu terjadi, berarti Dafri telah menyakiti dua hati wanita sekaligus. Yaitu, hati Alina yang benar-benar kecewa kepada Dafri karena telah menikah dan juga hati Shiva yang saat ini kecewa karena Dafri telah bertunangan dengan Alina. Nah guys, lantas kira-kira keputusan apa yang akan diambil oleh Dafri? Kira-kira apakah ia akan segera mengatakan dan mengungkapkan kepada Alina bahwa ia sebenarnya dan juga Shiva telah menikah?